Polisi Resor Semarang menggerebek pabrik saus di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Bahan-bahan kimia berbahaya juga disita. Mulai dari pewarna makanan, pengawet, perasa bawang, hingga pemanis buatan. Dalam sehari, pabrik saus itu mampu memproduksi 200 botol saus. Dan dalam sebulan, rata-rata produksi mencapai 2.000 hingga 3.000 botol. Per botol, saus dijual seharga Rp2.000. Konsumennya para penjual mie ayam dan bakso. Wilayah pemasarannya, Karangjati, Ambarawa, bahkan Ungaran. Suparno, pemilik pabrik saus, mengaku telah mendapatkan pelatihan dari Dinas Kesehatan. Dulunya saya sudah ikut sama penyuluhan dari kesehatan, saya sudah dapat yang dari kesehatan, sertifikat juga sudah. Saya dulu sudah, tapi sekarang sudah di Karangjati itu dari proses. Untuk memastikan kandungan dalam saus, polisi telah melakukan uji laboratorium dan masih dalam proses. Suparno, pemilik pabrik, dijerat dengan undang-undang pangan. Suparno pun terancam pidana 2 tahun penjara dan denda maksimal 4 miliar rupiah.